Yayasan Pendidikan Royal Tanasahan dan ST Mikroyal telah mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada dosen dan mahasiswa berprestasi ST Mikroyal pada Sabtu 18 Juni 2022. Kegiatan tersebut dihadir langsung oleh Ketua Yayasan, Bapak Anda Putra Lubis SEMMA beserta jajaran, Ketua ST Mikroyal, Ibu Maryatul Kifti SEMM beserta jajaran, beserta dosen dan mahasiswa berprestasi ST Mikroyal. Pada kesempatan yang sama, Ketua Yayasan dan Ketua ST Mikroyal menyampaikan apresiasi rasa bangga kepada seluruh dosen dan mahasiswa yang telah meraih prestasi pada tahun ini. Selamat kepada seluruh dosen dan mahasiswa berprestasi tahun 2022. Semoga prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh dosen dan mahasiswa untuk terus meningkatkan prestasi, baik tingkat internal maupun eksternal. Media dan informasi ST Mikroyal melaporkan. Jangan lupa download aplikasi ST Mikroyal, get it on Google Play Store.